pemancingnya Telaga Jaya 89, pemancingan yang barunya ya. Jadi pemancingan Telaga Jaya 9 yang baru ini ada di daerah Pondok Rejep, daerah Cibinong, daerah Bogor. Untuk kali ini kita ada di eventnya DFT atau acara ulang tahun DFT yang ke-8, ini serinya. Nanti kita akan mancing bareng di acara ulang tahun DFT. Nah, biasanya kalau pas acara-acara event gini kan banyak teman-teman yang perang esen lah, adu umpan perang esen. Nah, kalau saya kali ini cuma mau gunain umpan orong-orong, umpan murni, biasanya malah bisa ngelawan pas kondisi lagi perang esen. Buat settingan orang-orangnya nanti langsung aja kita lihat sekaligus tes di kolam pemancingan Telaga Jaya 89. Sebelum itu kita keliling-keliling dulu nih, kita lihat ada siapa aja yang udah datang di acara event DFT yang seri yang ke-8 ini. Langsung saya ada Om Kandar nih, pemilik Telaga Jaya 89. Apa kabar Om? Alhamdulillah baik Mas. Om Kandar, udah lama banget gak ketemu. Terakhir tuh saya mancing di Telaga Jaya yang lama yang ya Om lama, ya? Yang di depan Nampal itu ya. Nah, kalau di sana itu kan kalau nggak salah 89 lapak ya. 90 lapak ya. Sekarang yang di sini berapa lapak ya? 64 lapak. Tapi tetap menggunakan Telaga Jaya 89 ya. Jadi namanya tetap dipertahanin walaupun agak geser sedikit. Ikannya juga pasti tetap banyak ya, ya. Pindahan dari Jepang lama. Nah, hari ini kita lagi ada di acara DFT ya, Om. Fog Fishing Team ulang tahun yang ke-8 nih kita nih. Betul. Nah ini dia nih, Mariri. Kalian aja nih. Mariri. Nah. Bareng-bareng sini. Mariri. Sekarang ulang tahun yang ke-8 ya, Maya? Alhamdulillah, ulang tahun yang ke-8. Ini Fog Fishing Team. Kemudian untuk ketua selanjutnya belum kan, masih dijawab sama Mariri kan? Enggak, ini saya hari ini penggantian ketua. Wah, sayang sekali. 3 tahun saya hari ini. Dari 2020 sampai 2023. Ya, kasih yang mau. Mudah-mudahan Mariri udah tua. Ya, saya mau pun dia. Ini Mariri ketua DFT yang top lah, dia perempuan, bisa ngayomin teman-teman yang rata-rata pemancing itu laki-laki. Dan khususnya di Depok ini sering ya Om ya, Kandar ya, bikin acara di kawasan Depok ya. Terima kasih juga buat Pak Kandar yang sudah menyiapkan tempat buat kami sini, buat Pak Dani dan teman-teman dari Depok. Terima kasih juga buat Kang Ipang selalu hadir dan support untuk acara-acara di Fog Fishing ini buat siap. Om Kandar nih, buat acara DFT ada pesan apa nih Om? Ya, untuk acara DFT ini semoga DFT ini ke depannya lebih sukses. Amin. Besar lagi. Amin. Betul. Kalau dari saya, mudah-mudahan nanti DFT ke depan semakin solid, semakin banyak lagi anggotanya di mana-mana, dengan pengurusan yang baru semakin solid. Ini bocoran kira-kira belum tahu ya? Ada. Ada ya? Ada tiga ya? Iya. Ya, pokoknya kan tidak. Aldo dan Ando. Nah, dari tiga orang. Pemilihan presiden. Iya. Karena kan memang kita harus mencoblos. Oke, mudah-mudahan event hari ini lancar. Sukses selalu buat pemancingan Telaga Jaya. Amin. Buat Depok Fishing Team. Oke, lanjut. Kita dapat di lapak 21. Langsung aja kita ke area lapak. Ini teman-teman udah pada siap-siap semua. Ini ada Papa Sundan, ada yang lainnya lah. Ramai dari teman-teman DFT dan komunitas mancing di daerah Depok dan sekitarnya. Ini dia rumah orang-orangnya. Biarin teman-teman pada perang esen, kita main murni aja. Nah, buat cara pakainya, ini kita sobek sedikit perutnya biar dia aromanya keluar. Nah, kemudian kita sindik dari kepala, ini bagian kepala. Terus kaki yang belakang ini kalau sempat dibuang aja nih biar nggak nakut-nakutin lele. Oke. Buat settingannya bisa main dasar, bisa main semi dasar, racing juga bisa. Orang-orang enak sih kalau buat settingan, nggak terlalu susah.
ya. Langsung aja deh. Kita mainkan orang-orangnya. Beseko. Kosong delapan. Kosong delapan dengan kapan? Ngelaris, mantap. Dua, puluh, satu. Dua, tujuh. Oke. Oh, badak. Ada enggak kira-kira yang duluan? 12. 12 sedang gempat. Kanan. Kanan yo. Tuh, kasih ampun. Makanya nih. Umar. Dua, satu. 15 sedang gempat. 17. 17 sedang kesembilan. 6 Mamam bet. 21. Laga Jaya ikannya mantul-mantul badak. Badak-badak. Baru ikan keberapa kita, Bang? 21. 21 dan 9. Baru 9 ekornya udah nyutukan ini. A few moments later. Hujan, takut. Sekarang kita lagi break yang ketiga kali. Benar-benar cuacanya hari ini ekstrim banget. Hujan deras, angin. Barusan di samping kolam ada petir, hampir nyamper motor. Makanya ini yang diputusin kita break dulu karena keselamatan nomor satu. Mancing itu kita tetap harus jaga keselamatan. Bukan begitu, Bang Ram? Tadi aku panik ya, jorong keluar ya. Sampai ada yang panik lagi. Makanya mudah-mudahan hari ini cuacanya cerah, nanti kita lanjutin lagi ya, Bang Ram ya. Lanjut. Ya kiri mah bawah. Oke, kita balik lagi. Aduh berasan kalah kita. Di telaga. Palanya doang. Sampai menit-menit terakhir masih pertandingan enggak ngapa-ngapain, keren banget. 2, 10, 1. Itu dia tadi review umpan gaang atau orang-orang di pemancingan Telaga Jaya. Sekalian tadi ada acara ulang tahun
di FT ulang tahun yang ke-8 terus sekaligus pemilihan ketua barunya. Jadi tadi saya dengar informasi bahwa ketua yang baru itu dijabat sama Om Aldo. Nah, buat teman-teman yang mau cobain umpan gang kayak gitu tadi, hasilnya berusaha banget di pemancingan Telaga Jaya. Walaupun terkendala cuaca, ada break sampai 3 kali, tapi mantep banget umpan gang buat lawan-lawan umpan yang Everton masih bisa lawan. Oke, sekian dulu dan salam rusut. Nusantara Fishing. Back a year ago.